Kata Umar Al-Khattab yang meriwayatkan hadis itu, ketika itu Nabi bersama dengan para sahabat sedang duduk-duduk. Duduk tu bukan duduk saja, Nabi dan para sahabat maknanya bincang pasal agama lah. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki beri salam. Kata Umar, kami tak kenal dia. Kalau dia penduduk Madinah, boleh agak nama apa, duduk mana boleh kenal. Sebab kami pun orang Madinah. Tapi sekarang, orang-orang Ansar, penduduk asal Madinah pun tak kenal laki-laki ini. Muka dia lain, tak pernah tengok. Nak kata dia orang luar, orang daripada negeri negara lain, pedalaman Madinah ke, nak kata dia orang luar Madinah, rasa macam tak menasabah. Sebab pakaian bersih, rambut pun tak ada debu. Kalau datang daripada luar, paling tidak ada debu, ada pasir atas kelopak mata. Tapi ni tak, wajahnya jernih dan datang bertanya kepada Nabi. Jadi kata Umar, masa tu kami hairan seorang-seorang lah. Cuma dengar apa yang dia bercakap dengan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'aziz: At-ta'ibuna al-'abidun al-hamiduna as-sa'ihun ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadah, mereka-mereka yang memuji Allah, yang bermusafir mencari ilmu dan menyebarkan ilmu, yang rokok, mereka-mereka yang sujud, mereka yang menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka-mereka yang menjaga batasan-batasan agama Allah, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Surah At-Taubah ayat 112. Yang dimuliakan pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, Al-Ikhwan, para-para imam, para hufaz, asatizah dan alim ulama, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kerana inayah Allah dan iradahnya serta rahmatnya kepada kita, maka kita semua sempat menyambut Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Maknanya doa kita pada tahun lepas diterima oleh Allah.
di penghujung Ramadan tahun lepas kita berdoa, Ya Allah, sampaikan aku pada Ramadan akan datang, iaitu Ramadan tahun ini. Jadi kita sempat dengan Ramadan ini, maknanya doa kita diterima Allah. Maksudnya kita diberi peluang oleh Allah sekali lagi untuk merebut dan meraih kebesaran dan keuntungan yang begitu berlipat ganda yang disediakan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Dari ini kita telah pun hampir sampai ke penghujung Ramadan. Maknanya kita dah ada di hujung Ramadan. Jadi jangan jemu-jemulah berdoa supaya sempat pula kita dengan Ramadan yang akan datang. Sebab kerana berapa ramai yang sambut Ramadan dengan kita pada tahun lepas, mereka tidak ada pada tahun ini. Tahun lepas dia solat sebelah kita, kita dia habis solat, kita tak habis terawih. Tapi tahun ni dia sudah tidak ada. Tahun lepas dia berjamu mori lepas terawih sebelah kita. Tapi tahun ni dia sudah tidak ada. Jadi kita sentiasalah berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita sempat sekali lagi dengan Ramadan yang akan datang, iaitu pada tahun 1441 akan datang pula. Jadi kerana Ramadan ni belum habis, tinggal 2-3 hari lagi, maka kita kena pulun sungguh lah. Kita kena bersungguh-sungguh ni, bermuhasabah, meraih peluang yang masih ada untuk kita mendapat kelebihan besar yang disediakan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Kerana Tuhan buat Ramadan ini khusus untuk kita, bukan untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia dah Tuhan, segala sifat kesempurnaan ada pada dia. Yang dia buat Ramadan ni dia nak tolong kita, supaya kita dapat memperbanyakkan amalan-amalan soleh kita. Itulah dia rahmat Allah. Nasib baik dia jadikan dalam setahun itu sebulan, apa ni, dalam setahun itu 11 bulan, bulan kenyang, sebulan saja bulan menahan lapar. Nasib baik dia buat begitu. Kalau dia buat syariat 11 bulan puasa, sebulan saja tak puasa, tak keramai di kalangan kita ni tak larat qada puasa lah. 11 bulan puasa, memang tak larat kita. Tapi dengan rahmat Allah, dia bukan nak menyusahkan kita, dia bukan nak memberatkan kita, tapi Allah mencipta Ramadan untuk kita yang memperolehi keberuntungan daripadanya. Itu kalau kita menafaatkan Ramadan ini. Baik, ayat yang saya bacakan tadi daripada surah At-Taubah ayat 112 itu, Allah Ta'ala kisah dan sebut ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Dia beriman, mukmin ni dia ada ciri-ciri dia. Dia ada watak dia, dia ada penampilan dia, dia ada karakternya. Itu dia orang yang beriman. Bukan senang-senang nak dakwa. Kita beriman pada Allah dengan dakwaan kosong. Tidak. Dia mesti ada ciri-cirinya. Dan inilah yang dibentuk oleh Allah ke atas kita dalam bulan Ramadan ini. Allah nak kita menjadi hamba yang muhsinin. Hamba yang benar-benar mulia dengan sifat takwanya. Sebab manusia hamba ni ada 3 peringkat. Ada hamba yang muslimin, yang Islam, muslim. Ada hamba yang mukmin dan ada hamba yang muhsinin. Muhsinin ni makna hamba yang sangat baik di sisi Allah Ta'ala. Makna sudah tentu dia muslim dan mukmin.
Adapun yang Muslim, belum tentu dia. Adapun mukmin, belum tentu dia muhsinin. Adapun yang Muslim, belum tentu dia mukmin. Ha, jadi makna orang yang muhsinin dibentuk oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Kenapa? Kerana sifat muhsinin, ihsan itu sendiri adalah merupakan sifat yang sangat mulia. Satu hari Jibril alaihissalam datang ziarah Nabi. Ya, Jibril ini ziarah, kata Umar Al-Khattab yang meriwayatkan hadis itu. Ketika itu Nabi bersama dengan para sahabat sedang duduk-duduk. Duduk tu bukan duduk saja, Nabi dan para sahabat, maknanya bincang pasal agama lah. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki beri salam. Kata Umar, kami tak kenal dia. Kalau dia penduduk Madinah, boleh agak nama apa, duduk mana boleh kenal. Sebab kami pun orang Madinah. Tapi sekarang, orang-orang Ansar, penduduk asal Madinah pun tak kenal laki-laki ni. Muka dia lain. Tak pernah tengok. Nak kata dia orang luar, orang daripada negeri, negara lain, pedalaman Madinah ke, nak kata dia orang luar Madinah, rasa macam tak menasabah. Sebab pakaian bersih, rambut pun tak ada debu. Kalau datang daripada luar, paling tidak ada debu, ada pasir atas kelopak mata. Tapi ni tak. Wajahnya jernih dan datang bertanya kepada Nabi. Jadi kata Umar, masa tu kami hairan seorang-seorang lah. Cuma dengar apa yang dia bercakap dengan Nabi. Lalu laki-laki itu tanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang akidah, tentang sifat Muslim, tentang mukmin, dan akhir sekali dia bertanya, mal ihsanu ya Rasulullah, apakah dia ihsan wahai Rasulullah? Muslim tadi tanya dah, makna Muslim apa, makna mukmin apa, sekarang muhsinin pula, ihsan itu apa? Islam tahu dah, iman tahu dah, ihsan itu apa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa id lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan tu kata Nabi ialah satu sifat yang bila dia melekat pada diri kamu, kamu akan beribadah kepada Allah semacam kamu nampak Allah depan kamu. Mana sifat ihsan ini? Dia punya jernihnya suluhan mata batin, mata hatinya, ainul basirahnya, sampai merasakan semacam nampak Allah Ta'ala. Menyebabkan salat dia khusyuk, menyebabkan doa dia khusyuk, apa saja yang dia buat khusyuk, kerana semacam ada Allah di hadapan dia, semacam dia nampak. Fa'illam takun tarahu, kalau kamu tak nampak, kata Allah, kata Nabi, dan memang pun tak nampak Allah, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, yakni Allah, melihat kamu. Maknanya, orang yang muhsinin ini, orang yang hatinya sangat merasai pemantauan dan pengawasan Allah. Makna, orang yang sangat yakin, sangat percaya, sehingga dia terasa-terasa tu Allah Ta'ala sedang melihat dia. Maka, itulah orang yang ihsan, yang muhsinin. Jadi sifat mulia itulah yang sedang dicerna oleh Allah ke atas kita dalam bulan Ramadan ini. Sebab Ramadan ini benar-benar mencabar kejujuran dan keikhlasan kita dengan Allah. Dia selain daripada ibadah yang mengandungi hikmah yang banyak dari segi jasmaninya, dari segi luarannya, dari segi apa ni rohaninya, selain daripada itu sifat Ramadan, Ramadan ini sifat yang mencabar kejujuran kita. Selama ni kita jadi 11 bulan kita jadi hamba Allah. Jadi Ramadan ni nak test hamba Allah yang bagaimana kita ini. Bagaimana? Sebab hamba Allah ni banyak jenis. Hamba Allah yang jenis salat saja tak puasa, ada. Hamba Allah Ta'ala yang jenis puasa saja, buka puasa saja tapi tak salat, ada. Hamba Allah Ta'ala yang jenis rajin pergi buat umrah dengan haji saja, tapi puasa tak nak, tu ada.
hamba Allah Ta'ala yang salat dan puasa tapi tak tutup aurat pun ada. Jadi nak tengok kita ni hamba Allah yang bagaimana, 11 bulan telah pun kita diasuh menjadi hamba Allah. Maka bulan yang ke bulan yang ke-12 ni, iaitu bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala uji kejujuran kita. Sebab sifat orang yang muhsin ni, dia merasai pengawasan Allah Ta'ala, merasai kehadiran Allah. Itulah kemuncak sifat seorang hamba. Mungkin 11 bulan tu kita baru sifat mukmin, muslim, mukmin, mukmin, muslim. Tapi dalam bulan Ramadan nak di-upgradekan kita kepada sifat muhsinin, ya, iaitu orang yang benar-benar baik di sisi Allah, yang disediakan syurga oleh Allah kepada orang-orang yang muhsinin. Maka Ramadan itu membentuk kita. Jadi dia mencabar kejujuran kita. Dalilnya bulan Ramadan kita boleh sahaja tidak berpuasa. Kita boleh tak puasa, tapi kita puasa, itu jujur. Sedangkan kita boleh tipu. Boleh tipu tak nak puasa. Isteri, suami tak puasa, isteri tak tahu. Dengan syarat suami pandai buat muka puasa. Jadi dia balik buat muka letih. Puasa. Buat tidur banyak. Dalam keadaan pun letih, lemah, lonlai masuk. Mana suami isteri tahu kalau suami tak puasa? Dia tak tahu. Balik tadi, suami balik daripada pejabat, dah sapu dah roti jagung 3 biji dekat traffic light. Mana orang nampak? Boleh tipu tak? Boleh tipu. Isteri tak puasa, suami tak tahu. Dia pukul 1 petang je dah masuk ke dapur dia dah. Sampai pukul 5 petang masak macam-macam jenis. Kalau suami isteri tak puasa, suami tak tahu. Dia buat buka puasa kuih badak berendam, dia dah sapu dah 3 ekor. Nak sampai ke waktu berbuka, mana suami tahu? Suami tak tahu. Tapi kenapa dia puasa? Kerana wallahu bima ta'maluna basir. Kerana dia yakin dengan ayat Allah dan dia beriman kepada Allah bahawa Allah Ta'ala itu maha melihat apa yang dia buat. Apa saja yang dia buat, Allah lihat. Dia yakin begitu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala dengan apa saja yang dia lakukan, Allah itu khabir, maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna muhit. Allah Ta'ala dengan apa saja yang kamu buat, dia pantau, dia kepung kamu. Maka orang yang yakin dengan pemantauan Allah, dengan penglihatan Allah, dengan pengetahuan Allah terhadap apa saja kerja buat yang dia buat, maka dia akan jujur kepada Allah. Ini sifat muhsin. Sifat orang yang benar-benar baik di sisi Allah Ta'ala. Ini yang dibentuk dalam bulan Ramadan. Yang dibentuk dalam bulan Ramadan, mencabar kejujuran dan keikhlasan kita dalam pengabdian kepada Allah. Jadi Ramadan ni cabar kita. Lalu Ramadan ni nak bentuk kita jadi mukmin yang muhsinin. Maka manakah sifat-sifat mereka? Itu sifat inilah yang disebut oleh Allah dalam ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama kata Allah, sifat mukmin itu ialah orang yang at-taibun, yang gemar bertaubat kepada Allah. Ini orang yang suka taubat. Sebab mukmin ni ialah orang yang menyedari dirinya dan Allah. Maksudnya orang yang orang yang sedar, orang yang tahu tentang dirinya dan Allah. Dan bila dia tahu dirinya dan Allah, maka dia rasa dia banyak dosa dengan Allah Ta'ala. Dia banyak dosa. Dan memang kita ni berdosa dengan Allah Ta'ala. Paling tidak dosa apa? Walaupun kita telah menunaikan semua perintah Allah, kita telah meninggalkan semua larangan Allah, antaranya ialah dosa kita ialah melayani Allah tidak sama dengan Allah melayani kita. Kita ni tak sama. Allah layan kita lain, kita layan Allah lain. Tak sepadan, tak sama dengan apa yang dilayan oleh Allah kepada kita. Jadi kerana itu Allah sebut, kalau kamu nak puji Allah, nak ucap alhamdulillah atas nikmat Allah, tidak akan habis-habis.
Ya? Nak takkan mampu. Walaupun sekadar nak ucap alhamdulillah, kita dapat satu nikmat, kita pun ucap alhamdulillah. Selesai dah, tak selesai lagi. Kita kena ucap alhamdulillah sekali lagi atas kemampuan kita yang diberikan oleh Allah, mampu mengucap alhamdulillah yang pertama tadi. Lalu ucap alhamdulillah yang kedua, kerana berterima kasih kepada Allah kerana memberi kita peluang mengucap alhamdulillah yang pertama tadi. Lalu kena ucap alhamdulillah yang ketiga pula atas kemampuan yang Allah beri pada kita mengucap alhamdulillah yang kedua tadi. Sampai bila-bila tak habis. Kerana semua yang kita lakukan ini daripada kurniaan Allah. Ya? Mampu salat, kurniaan Allah. Mampu puasa, kurniaan Allah. Berapa ramai orang tak mampu puasa walaupun badan sihat. Ya? Umur muda lagi. Penyakit tak ada. Gastrik langsung tak ada. Tapi dia tak boleh nak menunaikan puasa. Ada yang sakit, mampu puasa. Kerana itulah dia kurniaan Allah. Kemampuan kita taat pada Allah ini bukan kekuatan jasmani semata-mata, tapi yang paling besar ialah kekuatan rohani. Siapa yang kuat rohani dia, dia mampu ibadah. Yang tak kuat rohani, terawih 8 rekaat tak sempat habis. Ya? 8 rekaat dah tu bukan banyak. Bukan buat macam Ahlul Madinah 73 rekaat. Ini baru 8 rekaat. Ramai tak sempat habis. Nak pula ujung Ramadan, apabila lagu raya telah berkumandang, tengok. Maka jadi malas semua dah. Nak pergi shopping lah malam Ramadan. Dia buat salah ke isteri dia. Saya bukan tak nak datang, tapi itulah orang rumah sibuk sungguh lah dekat-dekat dengan Ramadan. Padahal dia tu sendiri sebenarnya malas melakukan amal ibadah. Ada setengah tu cari pula. Dah lah 8 rekaat semua dah, cari lagi surau mana paling cepat. Dia round pula. Seminggu yang pertama dia diraun dulu, cari surau mana paling cepat nak selesaikan terawih. Ini ramai hak begitu. Kalau nak cepat sungguh, dekat Ramadan tahun depan, tuan-tuan pergi ke Jawa Tengah tu. Pergi cari kat Jawa tu ada sebuah pesantren 23 rekaat 7 minit. 7 minit je 23 rekaat. Tak kena gaya break, break tak makan, memang sujud tersungkur terus ke depan. Kerana laju. Jadi mana kita sekarang bukan soal nak laju. Kerana kekuatan ibadah adalah merupakan sumber daripada kekuatan rohani. Jadi macam mana kita nak kuatkan rohani kita ni? Antaranya bertaubat kepada Allah. Kita selama ni jari berat ni kerana banyak dosa. Jadi berat nak salat berjamaah, malas pergi. Padahal dekat je dengan rumah. Surau. Kalau dekat dengan apa ni, dengan apartment ke mana ke, surau kat bawah. Kita duduk di atas, bukan payah nak turun. Turun pula bukan pakai tangga, pakai lift. Masuk je dalam, tekan, relax, lepas tu sampai. Tapi malas juga. Kenapa? Kenapa kita malas ibadah? Kerana yang pertama, kita banyak dosa. Dosa itulah kita nak taubat ni. Nak selesai, nak jadi seorang yang benar-benar taat pada Allah, maka kita kena rajin ibadah. Nak rajin ibadah, kita kena buang segala dosa-dosa tadi. Macam kita lah, telefon kita. Kadang-kadang kan telefon kita jadi berat. Berat tu kenapa? Banyak aplikasi yang tak pakai duduk dalam tu. Yang jadi semak dalam telefon. Sebab tu orang buang. Buang aplikasi yang tak guna. Delete semua. Remove, buang habis. Uninstall dia. Jangan ada situ. Kalau ada, dia jadi berat telefon. Itu jadi berat. Itu mula salah ke telefon kita. Bukankah salah telefon, salah kita. Jadi sekarang, kita berat ibadah ni kenapa? Kerana banyak dosa. Banyak dosa kepada Allah. Bertimbun-timbun. Yang menyebabkan dosa itulah yang memberatkan kita. Yang duk beratkan kita. Rasa lemah. Orang dah salat. Orang dah azan. Kita tak bangun lagi. Tak bangun lah. Baru tarik kain selimut. Walhal sepatutnya kita sudah ke surau sebelum daripada azan. Tapi kerana banyak dosa, jadi malas. Semua malas. Yang berkait dengan ibadah, yang berkait dengan dunia, jadi rajin. Rajin sangat yang tu. Jadi sebab itu kena banyak bertaubat kepada Allah. Ini kita ada 2-3 malam lagi peluang Allah Ta'ala offer. Kita duk nampak offer pasal raya tu.
yang Allah Ta'ala offer kepada kita, pahala yang berganda, pengampunan daripada Allah, rahmat dan nikmat daripada Allah, segala maghfirah daripada Allah. Allah janji di penghujung Ramadan, makin hujung makin besar gandaan dia, makin besar pahala dia, makin besar fadilat dia. Yang tu kita tak kejar. Yang ramai kejar ialah jualan mega menjelang Ramadan. Itu yang itu hapai tengok tu. Tengok dengan flyernya lagi, bawa balik simpan, siap bincang lagi suami isteri. Maknanya kita tidak bersungguh. Tak sungguh tu kenapa? Kerana banyak dosa-dosa tadi. Jadi ambil peluang taubat. Bangun malam, ya Allah, aku nak jadi seorang yang bersih daripada segala dosa. Ampunkan. Jadi minta pada Allah. Sebesar mana pun dosa kita, Allah Ta'ala lebih luas rahmat pengampunannya lagi. Mana dosa hamba ni, ibarat dosa hamba ni ibarat ujung bolpen tu. Ujung bolpen, sebesar mana pun dosa hamba, ibarat dia ujung bolpen tu saja. Maka lautan itu ialah rahmat dan pengampunan Allah. Jadi jangan takut nak bertaubat pada Allah. Sebesar mana pun dosa kita, oh dulu muda jangan mainlah, memang something sungguh, belakang penuh dengan tato, ada belaka tu, tato dia tu dengan burung merak, dengan burung helang, dengan gambar ular kapak, ada belaka tu. Tapi sekarang kita dah insaf, maka kita taubat kepada Allah. Tak ada masalah. Kenapa? Allah itu maha luas kurniaan dia. Jadi ambil peluang bertaubat. Kerana taubat sifat mukmin. Kalau tak nak taubat, itu bukan mukmin lah. Jadi kena bertaubat. Satu. Yang kedua, al-abidun. Kendaklah menjadi orang yang rajin beribadah. Sebab mukmin ni dia ada karakteria dia, dia ada karakter dia. Dia bukan setakat mengaku mukmin, tapi dia menampilkan penampilan mukmin. Maka mana penampilan mukmin? Ibadah. Maknanya dia ibadah. Dia bukan sahaja mukmin, tapi nampak sifat mukmin tu pada diri dia. Seronok, gembira, memburu ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu dia buru. Ini orang mukmin. Al-abidu ni bukan setakat beribadah. Al-abidu ni orang yang memburu beribadah pada Allah. Maknanya dia tak cukup dengan satu ibadah. Itu yang dia banyak buat solat sunat. Solat sunat, baca Quran, zikir. Ini yang diajar. Kenapa? Kerana sifat mukmin itu gemar beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita dah taubat dah tadi. Dah selesai taubat, maka kita jadi abid, orang yang banyak beribadah pada Allah. Ini mana peluang kita di Ramadan. Mana Allah latih. Bulan lain tak ada tarawih, bulan ni ada tarawih. Maka kita lakukan amal ibadah. Berlumba-lumba. Lagi boleh tambah-tambah lagi. Buat amalan lagi, salat tasbih lagi. Buat. Penduduk Madinah Mekah dulu, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, dan zaman tabi'un tabi'ut tabi'in dulu, mereka ni buru ibadah. Sebab itulah timbulnya mereka salat tarawih. Timbul perkataan tarawih, mana solat sambil-sambil rehat. Sambil berehat. Rehat. Kalau tadi 23 rekaat 7 minit itu memang tak ada ruang rehat itu. Itu memang pulun sungguh itu. Maknanya sekarang sambil berehat. Tunai solat 4 rekaat. Penduduk Mekah tawaf 7 keliling. Berhenti sekejap. Solat tarawih, tawaf. Tawaf 7 keliling, sambung balik. 4 rekaat semula, 2 rekaat tawaf. Jadi mereka ni buat santai je. Sambil-sambil berehat, tawaf solat, tawaf solat. Maknanya mereka memburu peluang beribadah. Ambil sungguh peluang. Tak duduk saja. Lalu bila dilihat oleh penduduk Madinah. Penduduk Madinah tengok, oh sedaplah orang Mekah. Dia boleh tawaf tengah-tengah tarawih, sambil-sambil di celah-celah tarawih, sebab dia ada Kaabah. Kita nak tawaf tak ada Kaabah di Madinah. Lalu mereka berlumba lagi, tak nak mereka kalah dengan penduduk Mekah. Lalu mereka sunaikan salat tarawih 4 rakaat, bangun pula tunaikan salat lain pula
4 rekaat salat terawih, tambah pula 2 rekaat salat taubat, lepas tu salat terawih lagi 4 rekaat, sambung lagi salat tasbih pula. Mana mereka salat? Kenapa? Mereka memburu kelebihan beribadah. Itu yang sekarang jadi sampai 73 rekaat. Banyaknya mereka menunaikan ibadah. Lalu datang pula ulama-ulama Nusantara, sebelah negara Melayu ni. Keturunan rumpun Melayu. Mereka tengok, kita ni salat terawih. Kita nak buat apa? Nak tiru penduduk Mekah, kita tak ada Kaabah. Tak ada Baitullah. Nak tiru penduduk Madinah, kita orang Melayu ni lemah sikit nak melakukan salat sunat. Dengan hak terawih 8 pun dia tak berapa berhabis, nak tambah hak lain lagi. Lalu dia tengok Melayu ni payah nak buat macam penduduk Madinah, terawih salat sunat, terawih salat sunat pula, salat sunat lain. Nak salat sunat lain macam mana? Melayu ni buka puasa saja letih lah. Belum lagi terawih, baru buka puasa. Dia sapu agak-agak saja 5 warna. Padahal sama je, merah, biru ni semua tu sama je. Tapi itulah kita style. Lepas tu bila nak terawih, letih. Jadi ulama-ulama rumpun Melayu fikir, nak tawaf tak ada Kaabah, nak salat sunat macam penduduk Madinah tak boleh. Tapi nak rehat jugalah, nak rehat sambil-sambil terawih. Lalu mereka pun beristihad. Maka tengah-tengah terawih berselawat. Pada duduk saja. Pada duduk saja. Lepas terawih 4 rakaat, takkan keluar ke belakang sekejap, perkena gudang garam sebatang, lepas tu masuk sambung balik. Jadi sekarang mereka tambah. Sambil kita tunggu nak terawih round yang kedua pula, maka kita berselawat. Itu timbul selawat. Dulu selawat ni kuat zaman kita dulu. Zaman orang apa ni, datuk-datuk melayah kita dulu, selawat terawih ni dia berlumba tu, dia bertanding pula. Surau pula sini seberang sungai dengan surau seberang sungai sana berselawat. Kuat suara dia, tak ada pakai mic-mic. Allahumma salli Muhammad, penuh riuh kampung. Kalau ada 5 surau, riuh kampung tu berselawat. Kerana apa? Selawat itu memancing atau memanggil rahmat daripada Allah. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Jadi mereka berselawat. Kebetulan selawat itu pula Allah Ta'ala suruh berselawat dengan tidak sebut bila masa, bila tempat. Lalu mereka celah-celah antara berselawat terawih tadi dengan selawat. Timbul pula zaman kita moden ni pula. Kebelakangan ni pula dia tengok masyarakat Melayu ni selawat pun malas dah. Hari tu malas nak tawaf, tak ada Kaabah, malas nak talak solat sunat macam penduduk Madinah sebab kita letih. Lalu mereka jadikan selawat. Selawat pun malas pula. Slow je selawat kita tengok sekarang. Hak kuatnya Bilal lah. Hak kuat. Sebab Bilal tu pakai mic. Hak lain slow. Allahumma salli Muhammad sallallahu alaihi. Slow. Lepas tu kadang-kadang tu bunyi. Bunyi begitu je. Jadi malas. Lalu ulama-ulama kita fikir pula, macam mana nak suruh jadi amal ibadah juga. Maka timbullah pula bertazkirah setengah-tengah solat terawih. Sebab tazkirah ni makmum tak payah cakap apa. Dah selawat pun malas tadi kan. Jadi selawat tu jenis kena cakap. Jadi sekarang tak payah cakap, maka dengar saja. Jaga dengar. Tak panggil satu orang sampaikan ceramah, maka ceramah. Kita pun dengar saja. Dengar, kalau dengar pun malas juga tak tahu. Jadi maknanya itulah tujuan supaya masa kita ni penuh dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ambil peluanglah. Buat saja apa amal ibadah yang kita boleh buat. Jadi itu timbulnya tazkirah. Mana ijtihad para ulama. Pada duduk saja, baik kita dengar tazkirah. Pada kita duduk saja dapat ilmu, dapat pengetahuan. Mana tahu nak jadi minat kita dengan majlis ilmu bermula daripada tazkirah. Kan? Dulu tak berapa minat, tapi kerana dah dengar tazkirah, 30 kali tazkirah dah sebulan Ramadan. 30 tazkirah. Satu tazkirah setengah jam. Maknanya ada 15 jam sepanjang bulan Ramadan kita duduk dalam majlis ilmu. Ada berapa orang guru? Ada 30 orang. Cuba kita bayang. Kita pergi daftar ke sebuah sekolah nak belajar. Di sekolah tu kita seorang murid. Guru ada 30. Cuba bayang. Guru ustaz ada 30 mengajar dalam kelas tu. Murid kita seorang. Selama mana? 15 jam.
Oh, kalau tak alim lagi, memang benak sungguh lah kita. Ha, dan nampak, ha, dia tu nak tujuan supaya kita ni rajin beribadah, rajin kenal Islam melalui program tadi. Jadi tu ada tazkirah. Ha, jadi dah tu ada orang kata bida'ah apa benda semua tazkirah. Nabi dulu tak buat tazkirah tengah-tengah terawih. Ha, memang kita mengakulah Nabi tak pernah buat. Ha, sahabat dan sahabat pun tak pernah buat. Yang tawah, penduduk Mekah tawah sambil-sambil terawih tu pun Nabi tak pernah buat. Ha, jadi maknanya masing-masing mencari kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Asalkan jangan buat maksiat tengah. Tukuk. Mana kita buat kebaikan sambil-sambil kita duduk rehat. Ha, jadi kena jadi orang yang rajin beribadah. Ha, jadi ibadah lah. Peluang kita ada. Ha, mana supaya kita ni memburu kelebihan. Oh, solat. Solat dua ada pilihan pada kita. Solat seorang, solat berjamaah. Ha, maka orang yang cinta beribadah, dia akan pilih hak lebih-lebih semua. Hak lebih-lebih. Yang hebat-hebat. Solat berjamaah. Ha, dia akan buat apa lagi? Semua dia cari kelebihan-kelebihan. Ha, ini makna orang yang mukmin. Yang ketiga, mukmin ialah orang yang alhamidun. Yang memuji Allah Ta'ala. Iaitu alhamdulillah itulah. Ha, dah tu takkan dia kata alhamdulillah saja. Maknanya alhamidun tu ialah az-zakirun. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Maknanya mukmin ni orang yang berzikir kepada Allah. Zikir ni sebagaimana kita pernah sebut ialah mengikat kita dengan Allah. Ha, itu mengikat kita dengan Allah. Itu zikir. Hati kita sentiasa dekat dengan Allah. Sebut Allah, ingat Allah, sebut Allah, ingat Allah, maka dengan harapan kita menjadi kukuh hubungan dengan Allah Ta'ala. Pernah tak kita buat amal ibadah rajin lepas tu malas? Rajin, malas. Pernah kan? Jadi makna masa rajin, oh rajin. Ha, rajin sungguh. Sekali rajin, banyak kali malas. Sekali rajin, banyak kali malas. Pernah tak berlaku begitu? Ha, kenapa berlaku begitu? Kerana kita belum terikat dengan Allah. Ha, kita belum terikat. Ha, macam satu orang lah, jatuh dalam telaga ke, duduk dalam telaga ataupun nak panjat bukit, kau orang hulur tali. Kalau tali itu tidak ada buku dia, macam mana dia? Dia boleh panjat. Naik-naik-naik tali, gelosor turun balik. Ha, nak pula tangan dah licin dah, berpeluh dah. Ha, panjat lagi, panjat-panjat-panjat pakai tali tadi, sampai dekat ujung dah, gelosor balik. Ha, maka begitu kita ibadah. Salat ke apa benda semua ke, salat, sunat, ibadah, baca Quran, kita ada masa rajin, ada masa malas. Rajin, malas. Dekat dengan bulan Ramadan, oh rajin, tadarusnya lagi, ibadah malam. Habis bulan Ramadan, tak ada dah dia. Ha? Mana tak ada dah. Ha, jadi, masjid pun tak nampak dah. Surau pun tak nampak dah. Kenapa jadi begitu kita? Kerana kita belum sampai terikat dengan Allah. Ha, maka, kalau tali tadi, tali yang orang ulur ke dalam telaga tu, kita buat buku dia. Kita simpul, jadikan buku-buku tali. Ada simpulan-simpulan dia. Maka kita boleh pegang pada buku tu. Pegang buku ni, satu, dua, tiga naik, akan sampai ke atas. Maka itulah kata alim ulama dalam bilang rohani, apabila kamu selalu berzikir kepada Allah, zikir itulah buku-buku tali tadi. Itu zikir. Mana buku-buku simpulan-simpulan tali tadi. Kamu pegang satu, naik satu lagi, naik lagi, naik lagi. Akhirnya kamu berdampingan wusul ilallah, akan sampai kepada Allah. Bila dah sampai kepada Allah, Allah dah kerabat dah, dah peluk kamu dan kamu memeluk Allah dalam ingatan dan cinta kasih, maka tidak akan terlepas lagi. Ha, betulah orang yang dah sampai kepada Allah, dia tak ada main pasang surut. Ha, pasang surut. Oh, sekali tahajud rajin, tiga malam. Lepas tu bila pula tahajud? Tahun depan pula. Ha, dia tak ada begitu. Ha, dia tidak ada begitu. Kenapa? Kerana dia sudah berada dalam pelukan Allah, cinta Allah, kasih Allah, disebabkan zikrullah, zikirnya kepada Allah. Ha, jadi sebab itu kita nak jadi mukmin kena berzikir. Ha, kena banyak zikir. Ha, zikir, ha, sebut nama Allah, ingatan-ingatan, dan sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikir ialah la ilaha illallah. Ha, jadi baca yang tu, tahlil dia panggil la ilaha illallah. Ha, jadi kita bukan payah sangat nak zikir, cuma kita malas. Ha, sambil-sambil tunggu tengok, sambil-sambil tunggu anak, ha, sekolah, kita pergi tunggu anak kat padang, kat tepi jalan, anak tak keluar lagi, boleh zikir dalam kereta. Ha, parking kat pokok, aircon pun dalam kereta, zikir, zikir, subhanallah, subhanallah, Allah akbar, Allah akbar, boleh kita buat. Ha, tapi
kita sekarang sudah tidak ada masa untuk beribadah. Ha, sebab apa tak ada masa? Sebab kita nak tunggu ada masa baru ibadah. Sedangkan sepatutnya kita mesti mencipta masa untuk beribadah. Bukan tunggu ada masa untuk ibadah. Ha, jadi kita kena cipta masa untuk ibadah. Kita ni sibuk benda lain. Ha, itu yang jadi tak sempat ibadah. Cuba tengok bulan Ramadan. Kita rasa panjang tak masa? Padahal masa Ramadan ni sama dengan masa bulan Syaban hari tu. Bulan-bulan lain. Tapi Ramadan rasa panjang sikit masa. Nak pula daripada tengah hari sampai ke petang. Rasa lambat je pukul 7 lebih. Ha, waktu berbuka. Kenapa rasa lambat? Rasa panjang masa tu, kita baru buang satu agenda hidup. Agenda harian, program harian, baru buang satu. Iaitu agenda makan. Buang agenda sarapan, buang agenda makan tengah hari. Rasa panjang masa. Ha? Macam-macam boleh buat. Salat duha, baca Quran, apa lagi. Macam-macam kita buat. Sebab kita, daripada waktu rehat, waktu kita rehat di pejabat, nak sampai ke masuk Zuhur, kan panjang rasa. Sebab kita buang agenda tengah tu, agenda makan. Maknanya, makan telah mengambil masa yang panjang dalam kehidupan harian kita. Itu baru buang agenda makan. Belum lagi buang agenda tengok drama. Ya. Kalau buang pula agenda tu, oh lagi banyak masa. Buang pula agenda adab Facebook, oh lagi banyak masa. Buang pula agenda gila WhatsApp, oh lagi banyak masa. Ha, tengok, maknanya rupa-rupanya selama ni kita banyak masukkan agenda-agenda yang sia-sia dan tak berguna kepada kita. Itu yang jadi padat, jadi tepu masa. Menyebabkan tak sempat nak ibadah, tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak salat duha, tak sempat nak baca buku-buku agama, tak sempat nak pergi majlis ilmu. Kerana masa kita padat. Padat dengan apa? Agenda-agenda kosong dan sia-sia yang kita sendiri buat. Ha, jadi makna sekarang kita kurangkan agenda lain. Ha, mana kurangkan? Ha, agenda yang tak pakai langsung, buang. Agenda yang harus, sedikitkan dia. Jangan banyak. Ha, supaya apa? Supaya kita ada lebihan masa. Ha, jadi bulan Ramadan kan sempat tadarus. Ha, sempat tak tadarus? Sempat. Bulan Ramadan. Ha, tengok kita boleh tadarus. Lepas salat isyak, salat terawih. Lepas terawih, tadarus pula. Bulan lain senang tak buat tadarus. Oi, payah. Tak, saya cuba anjur. Tadarus bulan Syawal. Ha, cuba tengok lepas dia ni. Berapa orang datang tengok? Berapa orang boleh tunggu? Tak boleh tunggu. Sebab kita dah masukkan balik agenda asal dulu. Iaitu agenda melihat kilauan emas. Ha, jadi itu. Jadi kita sibuklah. Jadi sibuklah kita. Ha, jadi sebab tu kita cuba baikilah. Hidup kita ni kitalah baiki. Jangan tunggu orang lain. Kita sendiri renung. Kita sendiri fikir. Kita sendiri takafat. Apa ni? Tafakur. Tengok kita ni padan tak? Nak pergi mengada Allah dengan amal hak sebanyak ni. Lepas tu nak banyakkan amal macam mana? Ha, itulah baru kita buang agenda tak pakai. Kita buang aktiviti yang tak berguna. Diisi dengan kebaikan dan amalan-amalan soleh. Ha, jadi banyak berfikir. As-sa'i'un, orang-orang yang mukmin, ialah orang yang gemar berpergi mari. Ha, itu dalam kitab klasik zaman dulu lah. Ha, dalam kitab klasik Sabilal Muhtadin, Sayrus Salikin, dalam Mutla'in Al-Badrain. Ha, ulama-ulama kita sebut apa? As-sa'i'un, berpergi mari kerana ilmu. Kerana ilmu tu mana, sama ada kerana cari ilmu ataupun kerana menyebarkan ilmu. Makna mukmin ni bukan setakat suka bertaubat, bukan setakat kuat ibadah, bukan setakat gemar berzikir. Tapi mukmin ialah orang-orang yang cintakan ilmu. Ha, kalau dia tak mengajar, dia belajar. Kalau dia tak belajar, dia mengajar. Ataupun dia dua-dua sekali. Mengajar pun dia, belajar pun dia. Itu dia mukmin. Tapi kalau belajar pun tidak, mengajar pun tidak, maka batnul ardi khairul lakum min zahriha. Kata pepatah Arab, dia kata apa? Belak perut bumi lebih baik bagimu daripada belakang bumi. Maknanya, baik matilah. Baik mati. Dah mengajar tidak? Belajar pun tidak? Buat apa lagi kita? Maka baik mati katanya. Ha, jadi sebab itu kita ni jangan sampai bumi kata serabut yang tengok kamu. Ha, belajar pun tidak, mengajar pun tidak.
Bumi kata serabut perut tengok. Jadi jangan sampai begitu kita. Biar kita hidup ada manfaatnya kepada ilmu. Tak mampu mengajar, belajar. Tak mampu belajar, mengajar. Tak ada alasan kita. Tak ada alasan. Jadi sebab itu kena hidupkan ilmu. Ini kita hidupkan majlis ilmu. Kenapa? Surau, masjid, dengan kuliah duha muslimatnya, dengan macam-macam kita buat aktiviti ilmu, kerana itulah kemuliaan seorang mukmin. Mukmin tu orang yang gemar kepada ilmu. Dia suka benda yang berkait dengan ilmu. Oh, dia suka sangat. Dia seronok sangat, sama ada dia belajar ataupun dia mengajar. Dalam masa yang sama, dia bantu pusat-pusat pendidikan. Dalam masa yang sama, dia seronok tengok orang belajar. Dalam masa yang sama, dia cintakan ilmu. Maka itu dia orang yang beriman kepada Allah. Jadi mana itu? Ini nak belajar mengajar dah lah. Tidak, belajar pemalas juga. Walah dekat dah kita sekarang pergi belajar. Dia kata tu lah, kena belajarkan, kena beli kitab pula. Tengok kitab, mana ada mahal kitab kita buat kuliah tu. Cuba tanya mana-manalah kuliah. Kitab yang kita guna kuliah maghrib tu, berapa mahal kitab tu? Berapa mahal? Tak ada tak mahal pun. Paling tinggi RM5 je. Kitab RM5 itu pun 2 tahun nak berhabis. RM5 tadi. Jadi maknanya tak mahal. Buku lain banyak lagi mahal. Yang tersanggup dia melanggan Reader Digest tu, berapa tu melanggan sebulan? Tu setahun berapa? Tu belum lagi surat khabar biasa. Dia adab ke surat khabar sampai 13 juzuk sehari. Sampai ke tender JKR dia baca lagi. Jadi Quran tak nak baca. Jadi sebab itulah kita ubah agenda hidup kita ni. Baca Quran, itulah sumber ilmu. Baca hadis, itulah sumber ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, beli buku-buku agama. Banyak sekarang jual buku-buku agama, beli lah. Itu dia. Jadi itu orang yang beriman. Orang yang beriman lagi sifat dia raki'un. Rakok. Rakok ni bukan rakok dalam solat. Sebab solat ni dah sebut dah termasuk dalam abid tadi, dalam ibadah tadi. Dah termasuk solat. Dah rakok ni rakok apa? Bukan rakok af'an. Bukan rakok jenis perbuatan, fi'il, tapi rakok jenis sifat. Iaitu orang yang sifatnya rakok. Ini mukmin, orang yang sifat dia rakok. Apa rakok? Iaitu orang yang tawaduk. Yang tawaduk dengan makhluk. Mana mukmin bukan orang sombong. Yang sombong tu bukan mukmin. Itu hak sombong. Hak sombong tu bukan mukmin. Dah tu dia nampak dia solat, puasa rajin, tapi dia sombong. Itu bukan mukmin. Itu something kampung dusun dia panggil tu. Jadi kita jangan jadi begitu. Orang mukmin ialah orang yang tawaduk. Tunduk, merendah diri, tak rasa bangga diri, tidak ada ujub, tak berasa diri dia lebih daripada orang lain, layan manusia sama rata, tidak ada mengangkat diri. Jadi itu sifat mukmin. Sifat dia apa? Sifat dia raqa. Mana orang yang raqi'un, yang sentiasa raqa, mana sujud, rendah diri, tawadhu. Jadi sebab tu siapa nak mulia, dimuliakan Allah, tawadhu. Siapa yang nak dihina, jadi hina, maka sila sambung. Dia tak ada pilihan dah. Sebab Nabi kata dah, faman tawadu'a rafa'akullah, waman takabbara wada'akullah. Siapa yang tawadu'a, yang rendah diri, rafa'akullah, Allah akan angkat dia. Orang yang rendah diri, Allah angkat. Mulia, 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 mulia. Jadi makin mulia. Sebab dia rendah diri. Wa man takabbara, siapa yang sombong, wada'ahu Allah, Allah akan injak dia. Makin sombong makin hina, makin sombong makin hina kesudahan hidupnya. Maka tengok, jadi sebab itu kita tak ada untung jadi orang sombong. Jadi orang sombong ni Tuhan benci, dah tentu dah. Malaikat benci, orang mukmin benci, orang sombong benci ke orang sombong. Siapa lagi, siapa kasih ke orang sombong? Tak ada kasih. Ke orang sombong, orang mukmin dah tentu benci orang sombong. Nabi dah tentu, Allah dah tentu. Dah tu tinggal lagi siapa? Tinggal lagi orang-orang yang sombong. Maka orang-orang yang sombong pun benci kepada orang-orang yang sombong. Tak percaya pergi tanya orang sombong, macam mana dia tu? Wah, dia kata tak nak aku, sombong sangat. Walah dia tu sombong dah. Kita nak menunjukkan apa? Tak ada faedah kita. Jadi sebab itu, dan kita pula memang tidak layak untuk sombong. Sombong ni kalau kita ni memang hebat sungguh, hakiki, dipanggil hebat hakiki. Dah kita ni, mana ada hebat hakiki?
Ha? Kaya, kaya Tuhan beri. Ilmu, ilmu Tuhan beri. Pangkat, pangkat Tuhan angkat. Bukan ada hakiki. Ha, jadi sebab itu kita tawaduk. Itu dia. Kemudian sifat mukmin as-sajidun, orang yang sujud. Bukan sujud dalam salat. Salat dah sebut dalam ibadah tadi. Dah tu sujud apa? Sujud sifatnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang gemar sujud kepada Allah. Sujud pada Allah. Ha, iaitu orang yang tunduk. Bila dah dengar perintah Allah, innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ha, tu hari-hari tu kita apa ni, setiap kali subuh Jumaat tu, innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujjadan. Orang-orang yang beriman kepada Quran, yang beriman pada Allah, orang mukmin sungguh ni macam mana? Iza zukiru biha, bila diperingatkan, disebutkan kepadanya. Zukiru maknanya diperingatkan padanya. Ya? Bila diperingatkan kepadanya ayat-ayat Allah, kharu sujada, lalu tersungkur sujud dia kepada Allah Ta'ala. Ni sujud, bukan sujud tilawah tu. Hak tilawah tu sunat saja. Dah sujud mana? Tazallulan, takhaddu'an, takhassu'an. Dalam ni, dalam sujud tu ada tiga sifat. Ada tiga perkara. Tazallulan, kena diri kepada Allah. Takhaddu'an, rendah diri pada Allah. Takhassu'an, khusyuk diri kepada Allah. Jadi maknanya, orang-orang yang sujud kepada Allah, orang yang khusyuk. Hati dia selasa, tiasa, duduk berhubung dengan Allah. Orang yang asyikin. Khusyuk ni orang yang apa? Khusyuk. Khusyuk ialah orang yang asyikin. Asyikin ni bahasa Melayu pun guna. Asyikin. Asyik. Asyik kan? Tengok, kita tengok ada orang asyik. Nah, tengok dalam YouTube banyak orang asyik. Dia asyik tengok telefon sampai kereta langgar dia. Nah, maknanya asyik tu. Sampai tak tahu ke benda keliling dia. Nah, isteri suami tidur apa ni sebilik, tapi suami ada telefon, isteri ada telefon. Asyik masing-masing. Tak ada apa-apa. Mana tak ada, macam tak ada orang lain. Ha, jadi itu asyik. Jadi orang yang mukmin ialah orang yang sujud kepada Allah, iaitu orang yang asyik dengan Allah Ta'ala. Orang yang asyik. Tengok orang asyik bercinta kan. Asyik. Dia tak sedarlah lain. Ha, tak ada sebab tu orang panggil cinta itu buta. Kenapa? Kerana dia tertutup dah yang lain. Bukan setakat hati buta, mata pun buta. Ha, sampai tak nampak pencegah maksiat pergi dekat. Pakai jala terus pencegah maksiat. Makna kenapa? Kerana asyik. Ha, jadi kita dengan Allah ni kena asyik. Salat asyik. Puasa asyik. Apa lagi? Segala ibadah zikir asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi orang yang khusyuk ialah orang yang bukan khasyi'un, tapi orang yang juga sifat asyikun, yang asyik dengan Allah Ta'ala. Ha, jadi makna orang yang asyik. Yang dia sebut nama Allah. Dia layan kita ni main-main gitu je. Orang asyik. Ha, batu ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli rohani ni, dia zikir setiap masa hati dia. Ha, dia layan kita ni berlayan biasa je. Jangan kata sombong je. Jangan kata dia sombong. Mana dia layan kita ni kelas apa ni tak ira sangat. Mana berurusan dengan makhluk, tapi hati dia asyik dengan Allah Ta'ala. Nah, itu dia panggil orang asyik. Ya, mana ahli-ahli tasawuf tengok. Ha, dia layan orang ramai. Dia berurus niaga di pasar. Ha, dia berhubung dengan orang. Tapi dia asyik. Ha, dia seorang yang asyik berhubung dengan Allah Ta'ala. Hati dia tak ada pada kita. Betullah. Orang-orang yang rohani, ad-dunya fi aidihim laisa fi qulubihim. Dunia tu duduk kat tangan je, bukan duduk dalam hati dia. Ha, tangan saja, nampak saja dia cari dunia, pegang dunia kerana dia nak guna dunia tu untuk apa? Untuk akhirat. Tapi hati dia hati yang berhubung dengan akhirat. Ha, itu mana hati asyik. Ha, dia contoh asyik ni, ha, macam pengantin baru kahwin lah. Pengantin baru kahwin. Ha, baru kahwin petang tadi. Ha, angkat nikah lepas asar. Kenuri kenara lah. Ha, kenuri kenara semua. Tiba-tiba malam tu, kita tak sempat nak pergi petang tadi sebab tak sempat balik pejabat. Hak kahwin tu kawan kita. Lalu kita pun janjilah 5-6 orang dengan kawan-kawan lain, kita pergi ziarah dia malam ini. Ha, kita pergi malam ni. Dia kurang lepas isyak, lepas solat isyak, kita pergi lah ziarah. Ziarah pengantin baru tadi. Kita beri salam, dia buka pintu. Kita sampai, dia tolong layan. Duduk situ, duduk sini. Tapi layan biasalah.
Ha, layan zahir sajalah. Hati dia kat mana hati dia? Hati dia ada bersama kita? Tak ada lah. Hati dia duduk kira nak masuk bilik dah. Ha, kenapa? Kerana itu asyik. Ha, itu contoh asyik. Maknanya, nampak bercakap dengan kita. Hati dia ke lain. Ha, sekejap-sekejap tengok jam. Sekejap-sekejap tengok jam. Tengok jam tu bukan dia nak tahu pukul berapa. Dia nak beritahu kita balik-baliklah cepat. Ha, jadi maknanya, itu dia orang asyik. Ha, jadi kita ni jadi orang yang asyik. Sujud kepada Allah Ta'ala. Kemudian sifat orang mukmin, amiru bil ma'ruf wannahu 'anil munkar. Orang mukmin ialah orang yang menyuruh pada ma'ruf, cegah munkar. Maknanya mukmin tu bukan setakat abidun, beribadah. Kita duk ingat ke dah bila ibadah rajin mukminlah dia? Tak, tak lengkap lagi. Mukmin itu orang yang menyuruh kepada ma'ruf, mencegah munkar. Maknanya dia tidak sibuk ibadah saja. Yang sibuk ibadah saja, tak hirau masyarakat, tak ambil tahu masyarakat buat makruh ke tidak, tak suruh masyarakat meninggalkan mungkar, itu tak sempurna lagi jadi mukmin. Walaupun ibadah dia kuat, oh ibadah jangan main ya. Zikir saja 3 kali seminggu putus tasbih, oh punya rajin zikir, habis segala gua dia suluk. Oh, suluk habis bunyi saja orang kata gua, memang pergi suluk lah. Gua Kota Gelangi di Pahang, suluk 15 hari. Oh, tak balik, bawa bergetih, tak makan nasi, makan bergetih saja. Oh, zikir subhanallah subhanallah. Habis Gua Kota Gelangi, Gua Tempurung pula. Lagi kat Perak, duduk sana pula 15 hari. Balik Gua Tempurung, pergi pula Gua Niah di Sarawak. Balik tu penuh dengan taik burung walik atas kepala. Habis tu last kali Gua Batu Kif 3 bulan duduk situ pula. Jadi mak, bukan boleh kira sekarang pakat nak pergi cari tempat pelik-pelik belaka. Buka puasa surau begini banyak surau, masjid begini banyak masjid, ni pergi buka puasa kat kuih, tak kebengong tu bagi tu. Ni mana nak toleransi pun carilah benda lain, nak mahabbah, nak menunjukkan kita ni Islam terbuka, baik dengan semua bangsa dan agama, itu tak salah. Tapi biar menasabah sikit. Cuba kita bayang, kita balik sekarang, anak beranak kita, isteri, suami semua, suami kata, petang ni kita buat buka puasa pelik sikit. Biasa kita buka surau, biasa kita buka masjid, biasa kita buka kat rumah kita, kat restoran. Jadi petang ni kan akhir-akhir Ramadan, ambil fadilat 10 Ramadan, kita pakai buka dan tandas pula. Macam mana agaknya? Tak kau panggil gila waktu tu. Jadi sebab itu, kita orang yang mukmin bukan setakat dalam dan bukan setakat ibadah. Orang mukmin, tapi orang yang bergaul dengan masyarakat, yang duduk bersama dengan masyarakat, mereka menyuruh kepada ma'ruf dan mereka mencegah kemungkaran. Ini dia kelebihan. Dan ini kelebihan Allah Ta'ala beri kat kita hidup di zaman akhir zaman. Kalau kita hidup zaman sahabat Nabi, makna kita jadi tabi'in. Contoh kita jadi tabi'in lah, tabi'un. Jadi apa ni, orang yang ikut sahabat Nabi. Kalau kita hidup masyarakat kita tu sahabat Nabi, kita nak dapat pahala, betul-betul harap ke kita sendiri buat. Betul? Kita sendiri buat. Kita sendiri solat baru dapat pahala. Kita sendiri puasa baru dapat pahala. Kerana nak tunggu pahala orang buat fitnah kat kita, orang buat fitnah kat kita dapat pahala. Nak tunggu orang buat fitnah dapat pahala, siapa nak fitnah kita di kalangan sahabat? Sahabat bukan kaki fitnah. Mereka bukan kaki viral sahabat Nabi. Jadi betul-betul kena harap ke ikhtiar kita. Nak pahala, kena solat sendiri, kena puasa sendiri, kena zakat, kena buat ibadah. Lalu Tuhan tahu kita ni jenis malas begitu, Tuhan letak kita akhir zaman. Tuhan letak kita hidup akhir zaman. Walaupun puasa tak banyak, solat tak berapa banyak, tapi kita dapat banyak pahala. Pahala apa? Pahala masyarakat yang rosak, yang sentiasa benci kepada kebenaran. Jadi dia akan buat fitnah, dia akan tuduh, dia macam-macam buat. Jadi kita akan dapat pahala berterusan daripada keadaan masyarakat itu yang ada. Jadi makna boleh jadi orang yang hidup zaman sahabat, bila bertemu dengan kita di akhirat nanti, dia pelik pula tengok kita. Dia kata, kamu ada bersama kami? Masa bersama-sama tunggu nak masuk syurga? Ada lah. Tapi rasa kamu akhir zaman, ibadah tak banyak mana rasa. Duha pun jarang-jarang sekali. Tahajud pun jarang. Terkejut banyak.
Ha, jadi macam mana boleh duduk bersama kami? Ha, bila kita kata, oh saya hidup zaman akhir zaman. Ha, sahabat-sahabat, ya sahabat Nabi, saya hidup akhir zaman. Berapa ramai orang duduk kutuk saya dalam Facebook? Berapa ramai orang duduk tuduh saya? Berapa ramai orang buat fitnah? Berapa ramai orang cabar keimanan? Berapa ramai? Banyak-banyak semua. Jadi saya menunaikan ma'ruf dan nahi mungkar, maka kita dapat pahala yang besar. Ini kelebihan duduk zaman akhir zaman. Jadi jangan lari pada umat. Warak macam mana pun jangan lari daripada umat yang ada. Kerana itu sumber jihad, itulah sumber pahala, itulah sumber kebaikan. Jadi makna duduk dalam masyarakat, jangan nak lari-lari. Jangan lari, melainkan terpaksa lari. Itu lain cerita. Yang ini jangan nak lari disebabkan kerana Nabi Yunus dulu lari dah. Dan Allah Ta'ala tunjuk dah contoh. Nabi Yunus berdakwah kaum dia, tak larat dah. Hari ni pagi berdakwah, okey dah. Petangkang sesat balik. Pagi ni okey dah. Nabi Yunus ajak, mari kita kepada Islam. Oh okey, pakai pergi solat subuh mereka dah. Duduk petang, karaoke pula petang sekarang. Jadi Nabi Yunus kata, serabut aku tengok. Akhir sekali, Nabi Yunus lari. Lari tu Allah Ta'ala suruh ikan telan. Lah berapa 40 hari duduk dalam kegelapan lautan. Kegelapan ikan. Kegelapan perut ikan. Sampai terpaksa berzikir dan beristighfar. Jadi makna, itulah kita. Mana dah ajar dah pada kita. Jadi ambil iktibar, jangan lari. Yang duduk dalam masyarakat itu, ajak mereka kebaikan. Lama-lama insyaAllah mereka akan berubah. Mereka akan berubah. Jadi akhir sekali kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mukmin itu siapa? Al-hafizuna li hududillah. Iaitu orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Jadi mukmin orang yang sedar, orang yang awas, orang yang sentiasa bersiap siaga bagi mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini dia mukmin. Mukmin ni bukan orang yang kebetulan tak melakukan mungkar, bukan kebetulan. Orang mukmin bukan orang yang kebetulan buat kebaikan. Oh dia baik tu bukan sengaja sangat nak buat baik, kebetulan. Tak, mukmin bukan orang kebetulan. Bukan kebetulan sama ada melakukan ma'ruf atau meninggalkan mungkar. Mukmin ialah orang yang sedar dengan dia tidak melakukan mungkar dan dengan dia melakukan ma'ruf. Jadi makna kita ibarat lalu satu lorong lah. Lorong belah kanan gaung, belah kiri bukit. Kalau terbabah kanan masuk dalam gaung, kalau terbabah belah kiri panjat bukit terbalik. Maka kita kena waspada. Dahlah belah kanan gaung, belah kiri bukit, jalan pula licin, kereta pula brek tak berapa makan, steering pula gila. Macam mana? Jadi kita kena awas, bawa betul-betul, berhati-hati betul. Maka begitu mukmin hidup dalam dunia ni, berwaspada sungguh dia. Maknanya demi mentaati Allah. Sebab tu Allah Ta'ala dia perintah pada kita ni, dia takdir dia pun begitu Allah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kayak hidup kita kan, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang okey, happy. Dia masa dia happy tu menyanyi saja tu, masa happy menyanyi, baru dapat gaji sebagainya. Berartinya happy saja. Siap dengan nyanyi lagu raya lagi, balik kampung. Nah, masa dia happy, lepas tu ada masa sedih pula. Kenapa Tuhan buat begitu? Kenapa? Itu dipanggil zigzag. Zigzag kehidupan. Zigzag, zigzag. Macam kita tengok jalan, kalau kita lalu lebuh raya, jalan straight lebuh raya, lebih kurang 50 km, tak ada bengkok-bengkok pun, maka kita akan lalai. Itu orang tertidur tu, tertidur lebuh raya. Dipakai ambil batu-bata terus letak atas pedal minyak, pakai malas dah tekan minyak. Steering tak, bukan pegangan tangan, letak dagu atas steering. Pulang dengan begitu saja. Kenapa? Kerana kita dah relax, tak ada masalah. Lalu Tuhan tak nak kita lalai, Allah Ta'ala buat bengkok-bengkok. Cuba lalu tengok jalan bengkok-bengkok. Boleh nak tidur-tidur, nak lelak-lelak? Tak boleh. Berjalan bengkok-bengkok, naik daripada Tanjung Maling ni, cuba pergi ke Cameron Highland sana. Buat style tidur macam lebuh raya LPT, macam lebuh raya plus. Try buat nak tengok. Jadi maknanya kita akan berjaga-jaga. Begitulah hidup seorang mukmin, sentiasa berjaga-jaga, menjaga batasan Allah. Hak wajib kena buat, hak haram kena tinggal. Jadi berjaga-jaga dia. Bila dapat anak, dia jaga pula supaya tidak mensia-siakan amanah Allah. Dapat pula rezeki, jaga pula rezeki. Jadi kita ni hidup dengan apa? Dengan hafizuna li hududillah, orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Maka bila ada tadi taibun, abidun, hamidun, saihun, raki'un, sajidun, amiruna bil ma'ruf wan nahwa 'anil munkar wal hafizuna li hududillah, ada 8 ni,
maka sempurnalah. Wa basyiril mu'minin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu. Itu maknanya, itulah sifat mukmin. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita daripada ayat ke-112 surah Taubah ini, kita dapat menempatkan diri kita sebagai mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.